بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian, alhamdulillah pada hari ini Jumaat 10 Syawal 1445 bersamaan dengan 19 hari bulan 424, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkarun Nawawi. Kitab Al-Azkarun Nawawi, kita telah sampai kepada dalam kitab asal dia, kitab Arab, kitab yang ke-15. Kitabu Azkarin Nikah wa ma yata'allaqu bihi. Kitab zikir-zikir, bacaan-bacaan yang berkait dengan nikah, perkahwinan. Sambung kita pada kali ini, pelajar yang ada kitab terjemahan muka surat 507. Muka surat 507, kitab Arab, cari bab yang ke-225. Babu ma yuqalu lizawji ba'da aqdin nikah. Babu ma yuqalu lizawji ba'da aqdin nikah. Artinya, doa untuk pengantin setelah akad nikah. Mana sudah akad nikah tu, kita pakai doa selalu ke dia. Jangan tunggu pakai belah kek, tak. Lepas akad nikah tu pakai doa selalu. Ini dipanggil sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, as-sunnatu an yuqala. Sunnahnya kita mengucapkan kepada pengantin. Lepas dia akad nikah, aku terima lah nikahnya, kita pun ucap selamat dia. Kita ucap tahniah. Kata belaka, barakallahu laka. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Baraka alaika. Wa barakallahu alaika. Barakallahu alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka. Wa baraka alayka. Wa jama'a bainakuma fi khair. Mana dah? Kalau juga tengok orang kahwin, ucap, semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu dan semoga Allah memberikan keberkatan atas apa yang engkau lakukan perkahwinan ini, serta mengumpulkan kamu berdua, mu dan isterimu, dalam kebaikan. Hidup aman, bahagia, dapat anak ramai, dapat cucu cici, ciak. Nah, suka atau suka? Kena suka. Kena doa. Hadis ini, dan wa yustahabu, dan disunatkan juga untuk mengucapkan kepada masing-masing daripada kedua pengantin dengan ucapan berikut. Tadi kita ucap kepada pengantin laki-laki. Tadi ucap laki-laki saja. Sekarang kita ucap kepada kedua-dua mereka. Kebetulannya dua pengantin ada depan kita. Macam uruf di Malaysia ni lah. Nah, kalau sudah akad nikah kak, bertempek lah dua tu. Tidak bertempek kan? Tempek lah. Nak sibuk nak selfie, nak ambil gambar, maka kita berucap. Kata, barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu likulli wahidin minkuma fi sahibihi wa jama'a bainakuma
fi khair. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kedua-dua mempelai, dua pengantin. Daripada kamu berdua, pada apa ni, mempelainya serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Maknanya kita nak ucap dua-dua. Eloklah kalau kita ada majlis perkahwinan, kita ambil doa ni, tulis besar banner gantung di pintu. Setiap orang mari, dia baca doa. DJ tolong baca doa. Kalau dia pandai lah. Kalau DJ tu jenis baca pun sepamu Allah, baik tu saya baca. Buat malu tu rumah. Kita ajar dulu. Biar dia baca. Ha, ini betul. Mari kita pergi lagi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala wa ruwina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam sahih Bukhari dan Muslim daripada Anas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf ketika dia memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia telah berkahwin. Jadi Abdurrahman bin Auf bagi tahu kepada Nabi dia sudah berkahwin. Nabi kata apa? Barakallahu alaik. Kata barakallahu alaik. Nah, itu doa pendek ni. Ini doa tahniah kepada pengantin yang pendek. Hak-hak lengkap yang mula-mula tadi. Semoga Allah memberikan keberkatan kepadamu. Hadis 775 kami riwayatkan juga dalam kitab sahih wa fi sahihi aidan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir. Ini hak tadi. Tadi Abdurrahman, ni Jabir pula seorang sahabat Nabi. Ketika dia memberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah bernikah. Ucapan Nabi sama. Barakallahu alaik. Barakallahu alaik. Barakallahu alaik. Nah, ingat dekah? Kau ingat sini ya? Tanya orang menikah tak ingat nak baca doa. Duk sibuk dengan nak bergambar. Punah banyak majlis kita lah ni nyetel di gambar. Nah. Tujuh tujuh enam kami riwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan lain-lain daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila ada seorang berkahwin, bila ada di kalangan sahabat nikah, baginda mengucapkan, ha ni lengkap ni, kata barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair barakallahu laka wa baraka alayka wa jama'a bainakuma fi khair. Ni kalau pengantin seorang lah, laki-laki seorang, kita baca lagu ni. Kalau kita pengalau pengantin perempuan, macam mana doa? Awal. Tengok kita. Tukar baris ka jadi ki. Barakallahu laki. Wa baraka alaiki. Wa jama'a bainakuma fi khair. Lama kan mentah kalau kata tu kaki ki belaka, dia bahas wa jama'a bainikima. No. Salah format. Wa jama'a bainakuma fi khair. Maknanya kita tukar. Kalau jumpa dua-dua, jumpa dua-dua pengantin laki-laki dan perempuan. Tadilah barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Padah dah. Padah dah tukar dhamir, tukar dia punya khitab. Seorang laki-laki, seorang perempuan, dua-duanya sekali. Semoga Allah berikan keberkatan kepadamu dan semoga Allah berikan keberkatan atas apa yang kau lakukan serta mengumpulkan kamu berdua dalam kebaikan. Kata Imam At-Tirmizi, hadis ini hasan sahih. Tulis larangan ucapan yang dilarang. Tulis tajuk larangan. Di antara ucapan yang dilarang
Makruh hukumnya mengucapkan. Tidak haram lah, tapi tak molek, tak comel kita ucap kepada orang pengantin ni. Apa dia? Birrafa'i wal banin. Tak usah kata sebab makruh. Birrafa'i wal banin. Apa dia maksud birrafa'i wal banin? Semoga selalu bersama dan mendapat ramai anak laki-laki. Nah, pasal apa tak comel ni? Doa kan tu? Pasal apa tak comel? Sebab dia doa untuk boleh anak laki-laki je. Macam anak perempuan ni bukan bukan sesuatu yang baik. Kita suka kata bi rafa'i bani, kita kata Allah Taala lah beri pada mung rezeki anak yang ramai. Laki-laki ke perempuan itu hak Allah. Sebab orang Arab ni, Arab dulu dia tak suka dengan anak perempuan. Dia tak happy kalau boleh anak perempuan. Tapi dia menikah dengan perempuan, bini dia. Kalau tidak tak boleh anak pula. Itu dia panggil kerja jahiliah. Bodoh dia tak habis-habis, kan? Nah, jadi ucapan ini tidak elok. Boleh tak kalau kita tambah sikit? Boleh. Boleh tak? Boleh. Kata Abu Anas, tidak elok juga kita doa kepada pengantin tak habis hayat. Sudah nak tulis apa? Contohnya kita kata semoga kekal ke anak cucu. Ini tak elok. Ramai dah orang kahwin, orang ucap dia semoga kekal ke anak cucu. Ada kata tak? Di mana ke tidak eloknya doa tu? Siapa dia boleh rakyat, dia bijak. Di manakah tidak elok doa tadi? Jadi, mana kekal siapa anak cucu? Bila boleh cucu, tok bercerai. Berlaku tak berlaku benda ni? Kau tok demo cerai dah? Tak. Tak, jangan bercerai lah. Ada. Kadang-kadang terkejut kita. Tok ayah dua tu nak pergi mana tu? Nak pergi mahkamah. Buat apa? Nak pergi bercerai. Sebab orang doa dia sampai ke cucu. Dia boleh cucu, tak cerai. Lah. Hak betulnya kena semoga kekal sampai ke syurga. Tulis itu. Anak cucu tak main dah. Semoga kekal sampai ke mati pun tak apa dah. Sampai ke syurga lagi cantik. Kan? Jangan nak main anak cucu gitu. Anak cucu. Ini bahasa orang dulu juga. Sebab bila boleh anak cucu, tak cerai. Ini berlaku. Realiti di alam nyata. Baiklah. Manakah dalil? Imam Nawawi bawa dalil menunjukkan makruh perkataan tadi, ar-rafa' wal banin tadi. Dalil-dalil tentang makruhnya ucapan ini akan saya kemukakan nanti insya-Allah dalam kitab menjaga lidah. Nawawi tak nak sebut sini. Dia kata tunggu dalam bab hifzul lisan, dalam bab jaga lidah nanti di akhir kitab. Kita baiklah. Ar-rafa' bersama habis. Kita pindah kepada tajuk baru pula. Kita Arab kata babu ma yaqulu zauj idza dakhalat alaihi imra'atuhu lailatal zafaf. Dengar ni apa? Bakar-bakar suami. Kata insya-Allah belaka. Insya-Allah. Oh, degahnya teh. Mana bila ini doa, doa malam pengantin. Nah, bila sudah akad nikah, tadi kita ucap di luar ni, doa suami ketika dia jumpa dengan cik adik dia. Tulis molek ni. Sunnah ni jarang berlaku bagi orang yang tak belajar. Kalau orang belajar, alhamdulillah. Ada dalam kitab kita. Dalam kitab Perisai Muslim ni ada. Tapi dah tak baca. Nak ada kot, nak jumpa kot. Yustahabu, disunatkan bagi mempelai lelaki. Dengar ni, sunat bagi suami untuk membaca bismillah, kemudian memegang dahi isterinya pada pertama kali bertemu dengannya setelah nikah. Ya weh, tengok molek ni. Biasanya lepas akad nikah, Melayu ni, Melayu punya program, dia panggil program membatal air semayang. Sedap? Kaji dengar? Batal apa air semayangnya? Batal air semayang. Sebab maknanya
isteri Yaqub salam dengan suami lah. Monggo dia mazhab Syafi'i, bila salat batal sembahyang. Padahal dia tak ada dia wuduk pun. Nah. Tanya. Majlis batal sembahyang. Eh tanya dia, "Mu ada wuduk ke tak?" "Tak ada." "Anak batal ke mana?" Dia panggil istilah. Istilah masyarakat kita ni majlis batal wuduk tu maksudnya bersalam lah suami isteri akan bersalam dengan suami. Ha. Ketika itu sunatnya suami baca bismillah. Tok tangan atas dahi sini. Tok tangan ambil tangan dia letak atas dahi isteri. Dia pun baca doa ni. Barakallahu li kulli wahidin minna barakallah li kulli wahidin minna fi sahibihi. Barakallah li kulli wahidin minna fi sahibihi. Barakallah li kulli wahidin minna fi sahibihi. Apa? Kalau tak ingat ni tak boleh bini. Ingat dah? Cepat selalu kalau doa empat bini. Doa lain tak ingat-ingat pun. Barakallah li kulli wahidin minna fi sahibi. Maknanya suami tengok dah. Suami dia pegang atas atas apa ni? Atas dahi dekat atas kepala ni lah. Tak tangan tu. Dia baca bismillah. Barakallah fi kulli wahidin minna li kulli wahidin minna fi sahibihi. Ingat dah. Semoga Allah memberikan keberkatan kepada kita masing-masing. Nah, pandai dah tu. Mana dalil? Satu lagi dalil. Kemudian disambung dengan mengucapkannya, apa yang kami riwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud, Ibnu Majah, Ibnu Sunni dan selainnya daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapaknya, dari datuknya, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda. Ha, dengar ni. Idza tazawwaja ahadukum imra'atan aw ishtara khadiman falyaqul. Apabila seorang kamu berkahwin dengan seorang perempuan, dia nikah, sudah akad nikah, dia pun nak bersalam dengan bini dia, dia letak tangan atas dahi, kemudian dia baca doa ni. Ataupun ishtara khadiman, dia beli apa, beli apa ni, khadam. Ada riwayat kata ishtara ba'iran, dia beli haiwan, kenderaan. Kita beli motosikal ke beli kereta, pegang nak pegang, kalau motosikal pegang handa dia tu, baca doa. Kalau kereta nak pegang mana, pegang kunci, nak buka pintu tu pegang steering, baca doa. Pandai. Ha, ikut baca semua doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Letak kurungan kamu baca perhabis ni, buka kurungan Allahumma, Allahumma, tutup kurungan jabaltaha alaih. Jangan baca pula wa iza ishtara ba'ida. La, itu bukan bacaan, itu arahan. Ha, ikut semua. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ah, pandai dah. Pandai ke tak pandai ni? Tak pandai nak bini gua nak apa?
Jadi bila kita sama ada kita kahwin, baru sudah kahwin, pegang isteri itu baca doa. Ai tak ingat ke tak kenal ni. Menggigil. Tak, menggota aja setuh wanita ni menggigil juga. Tapi kalau hodok ngorak sok modah tu, tawah doh. Bukan pergi kepala mu pergi belakor. Pasal itulah kita kena jaga iman. Jaga adab, jaga akhlak. Jangan hidup ngorak tak tu kasar, kan? Nah, barulah bila jumpa dengan isteri tu, kali pertama jumpa dengan secara halalnya, pergi baca doa ni. Ataupun kita beli kereta, beli kenderaan, beli apa lagi tadi? Khadam tak ada dalam ni, tak boleh beli dah. Maka kita baca doa. Cantik tengok makna dia. Allahumma inni as'aluka khairaha. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan kebaikannya. Wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan yang engkau tentukan padanya. Mana kebaikan yang ada atas body, atas isteri aku ni. Kalau kita beri kenderaan, atas kenderaan. Aku minta kebaikan. Wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatannya dan kejahatan yang kau tentukan padanya. Kita tak kata bini kita jahat, tidak, nyemarah dia lah weh. Weh, kata aku jahat pula. No, ini doa. Maknanya kalau ada perangai-perangai dia yang tak baik, kita tak tahu. Belum kahwin ni tak tahu. Orang boleh berlakon. Betul tak? Berlakon. Oi, ni ada setengah budak ni, dia nak pergi minta anak pakcik tu. Seminggu dia duduk di surau kampung tu berebut nak jadi Tok Bila. Dengar ada cerita. Nak jadi Tok Bila. Minta Tok pakcik Bilal. Saya nak azan lah pakcik, nak azan. Pakcik bui. Lepas seminggu rupanya nak mari minta anak Tok Bila. Tok Bila kata bahasa dia ni. Lepas menikah Tok Bila suruh gebel tak bangun-bangun subuh. Nah, itu dia panggil berlakon. Kita tak nak orang berlakon. Kita nak yang betul-betul orang soleh, orang warak. Maknanya doa kita ni, kita minta kalaulah kebaikan yang ada pada diri orang ni, diri isteri kita ni, minta Allah zahirkan dia, berikan kepada kita kebaikan. Tapi kalau ada keburukan, minta Allah Ta'ala hilangkan. Itu maksud doa kita tu. Bukan makna kita tuduh orang ni tak baik. Jangan salah faham. Alhamdulillah. Dalam riwayat lain, ni ada riwayat lain pula ni. Dalam riwayat lain, summa liya'khudh bi nasiyatiha wal yad'u bil barakati fil mar'ati wal khadim. Kemudian hendaklah memegang dahinya dan mendoakan keberkatan kepada isteri ataupun hamba tadi. Nah, samalah. Yang pentingnya dia punya format tadi. Format apa? Format kita mula-mula jumpa baca doa. Kena hafallah doa ni. Nah, kalau tak ingat agak pergi kertas kecil ke. Nah. Buka handphone ke tak apalah. Lah ni orang tak main kertas-kertas nota ni. Buat malu kat orang. Nah. Nah, kita pergi telefon. Ge tok tangih atas sebelah bini. Barakallah likulli wahidin minna fi sahibihi. Baca doa ni. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Bacalah sekali, dua kali, tiga kali pun tak apa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati dua pengantin yang baru ini. Camai tak camai doa? Alhamdulillah. Pandai dah nak doa? Pandai dah. Tunggulah 10 tahun, 20 tahun lagi, bacalah doa ni. Tak? Oh, lamanya ustaz, 10 tahun. Orang dulu mengaji sampai tua baru menikah. Lah ni tak ada tua nak menikah dah, budak-budak ni. Ada orang tanya, sedap duk rakyat korea tu. Abu Anas dulu nikah umur berapa? Nak rakyat kata saya rakyat? Rakyat rugi lah mu. Sebab kita nikah lambat. Tua dah nikah. Sibuk dengan ngaji. Sibuk dengan belajar. Lah ni tak dia habis ngaji. Pak nak bini dah. Oh, tak lagi. Zaman berubah. Baik. Hai. Cakap kahwin saja malam ni. Budak-budak belajarlah dulu. Ambil ilmu dulu. Nanti tak payah pergi tak payah pergi apa ni? Tak payah pergi kursus nikah dah pakai jadi hok ni ya.
Timbul soalan, ada lah ni trend. Lepas akad nikah, suami dengan isteri pergi semaya depan kamera. Ada ke tak ada? Semaya sunat ke apa tu? Pernah tengok ke tak? Sudah akad nikah siap-siap, dua orang itu pergi semaya. Dia semaya ke mana? Tak ada air semaya. Semaya sunat pengantin. Apa dia buat? Kakakmu? Abel dia nikah. Tidak dia salah dari Ruzan ni. Lepas tu dia pergi semaya sunat. Dia mai ambil mai mana? Kau dia pakai mazhab pagi tadi. Mazhab Hanafi tak patah wuduk satu perempuan. Hati-hati jangan duk fenomena sangat. Kita kalau solat tak ada wuduk, haram ke tak haram? Jangan duk berlakon. Tulis itu. Tidak ada solat sunat lepas akad nikah. Tak ada lalu sunnah solat sunat selepas akad nikah. Hak ada bila? Ni kita baca. Baca dari kitab ni ada. Tengok kitab 227 babu ma yuqalu lirrajuli ba'da dukhuli ahlihi alaih. Tengok nombor 6, bab doa untuk mempelai laki-laki ketika berjumpa dengan isteri dia. Jadi tadi lepas akad nikah tadi dia jumpa, dia baca doa kan. Hak ni bila dia jumpa pula ni. Kata Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan selainnya. Mana hadis ini hadis sahih. Riwayat dalam Sahih Bukhari dan lainnya. Daripada Anas, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab. Nama isteri dia Zainab. Isteri Nabi ada nama Zainab. Berapa orang? Nak klik pasti mula budak ni. Tak ingat nama isteri Nabi? Zainab. Okey, tengok lagi tak nama Zainab. Zainab dan mengadakan majlis pernikahan dengan roti dan daging. Simple lah dia punya, dia punya apa? Dia punya kenduri. Roti cicah dengan kambing. Dia kata bi khubzin walahmin. Daging cicah dengan roti. Dia ada lah gula zaman dia lah. Tak kira lah gula kari ke gula apa. Dia tak sebut. Dia kata bilahmin wa khubzin. Satu. Dan di seterusnya digambarkan tentang bentuk majlis sebut dan ramainya tetamu yang hadir. Tamu yang hadir. Bila wa zakar al-hadith fi suratul manimah, siapa dia sebut? Anahnya sebut sifat majlis perkahwinan Nabi, ramai sahabat-sahabat datang. Kemudian summa qala, kemudian dia melanjutkan, Anah cerita lagi, Rasulullah SAW keluar rumah dan menuju ke rumah Aisyah. Baginda mengucapkan assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya Nabi ke banyak rumah dia. Jadi dia pergi rumah Aisyah, dia beri salam. Assalamualaikum ahlal bait warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menjawab waalaikumussalam warahmatullah, kaifa wajadta ahlak. Bagaimana keadaan isterimu? Ini ingat balik. Maknanya bila dia jumpa isteri tanya, macam mana keadaan isteri? Setuju ke? Berkenan ke? Semoga Allah memberikan berkat kepadamu. Kemudian baginda SAW mengunjungi semua rumah isteri-isterinya dan mengucapkan seperti apa yang baginda ucapkan kepada Aisyah. Mereka pun menjawab seperti jawapan Aisyah radhiyallahu anha. Maknanya bagi salam lah. Bagi salam
dan nyatakan kegembiraan bila jumpa dengan isteri. Pandai dah, boleh dah? Kata alhamdulillah, boleh. Baik, dia tak sebut di sini bagaimanakah yang betulnya sunat solat sunat lepas akad nikah. Tak ada dalam kitab sunnah lepas akad nikah solat sunat dua suami isteri itu, tidak ada. Lebih-lebih lagi yang sudah bersalam dua tu. Lepas tu dia pergi sembahyang sunat, tak ada wuduk. Hati-hati, jangan berlakon. Kita dalam bab solat tidak ada lakonan. Kalau solat sungguh, solat sungguh. Tapi yang adanya dalam apa ni disebut oleh para sahabat, solat sunat malam pengantin. Nah, itu ada. Tulis itu. Yang eloknya bila suami isteri sudah bersama, sudah akad nikah, belarak siap dah. Malam tu apabila mereka berdua dalam bilik dan nak tidur dah, mula dengan solat sunat. Kalau isteri boleh, boleh solat. Nah, itu yang sunat. Adapun solat sunat lepas akad nikah depan kamera ramai-ramai, itu tidak waris dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selepas dia solat sunat tadi, maka suami isteri bolehlah buat perhubungan yang baik. Tengok bab 228, babu ma yaquluhu indal jima', bab doa ketika melakukan jima ataupun persetubuhan suami isteri. Ini doa ni sangat penting. Bagi orang yang nak kahwin, wajib dia kena hafal doa ni. Walaupun doa ni sunat, tapi wajib kena ingat. Sebab penting sangat-sangat. Penting sangat doa ni dalam kehidupan suami isteri. Siapa kata tak penting, dia tu tak pandai. Tengok doa. Qala an-Nawawi rahimahullahu ta'ala, kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada banyak jalur periwayatan daripada Nabi. Maknanya riwayat dia ni kasratut turuq, ramai sahabat beriwayat bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala, lau anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah." Kata belaka apa? Bismillah. Bismillah. Allahumma. Allahumma. Jannibna asy-syaitan. Jannibna asy-syaitan. Wa jannibish syaitana. Ma razaqtana. Ma razaqtana. Nah, tutup kurungan. Kurungannya tulis setakat bismillah. Tulis bismillah. Buka kurungan. Tutup kurungan ma razaqtana. Pelik juga penterjemah ni. Biasanya kalau tempat bacaan hak lain-lain, dia letak dalam terjemahan tu bacaan. Tapi hari ni dia sapu belakang. Jadi orang baca keliru. Ikut lagi sekali. Tanda dah tempat baca. Bismillah. Bismillah. Allahumma. Allahumma. Jannibna syaitan. Jannibna syaitan. Wa jannibish syaitana. Ma razaqtana. Nah, maksud dia nya, tengok. Apabila salah seorang daripada kamu hendak berhubung badan dengan isterinya, dia kena baca doa ni. Mula-mula nak perhubungan itu baca dulu. Ambak syaitan lagi jauh. Bismillah, dengan nama Allah. Allahumma jannibna syaitan. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan. Syaitan mari dekat. Dia syaitan ni, dia ditunggu di pintu rumah. Bila kita masuk rumah tak baca bismillah, dia masuk juga. Bila kita makan tak baca bismillah, dia makan sekali. Oh sedap dia malam tu sedawa kerana. Ya. Bila suami berhubung dengan isteri tak baca bismillah, syaitan pun gomo juga. Ha, itu masalah yang berlaku. Ha, tengok ni. Sebab tu kena baca bismillah. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada syaitan.
dan jauhkanlah syaitan daripada apa yang engkau rezekikan kepada kami. Maknanya kalau nak bui anak dengan sebab perhubungan ini, anak aku jangan dikacau oleh syaitan. Anak kita tu minta jangan dikacau, diganggu oleh syaitan. Tutup kurungan setakat tu. Tutup. Tutup kurungan makna doa. Faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Lalu dari hubungan itu lahir anak. Maknanya daripada perhubungan tadi mengandung. Boleh anak. Yang tidak akan dapat membahayakannya. Dalam riwayat Bukhari, lam yadurruhu syaitanun aibada. Buat anak tadi tidak akan boleh dimudaratkan oleh syaitan selama sekali. Apa dia maksud? Tanda ni pelajar. Kadang-kadang kita tengok, nakal je gua anak tu. Tak, anak ustaz ke, anak tu imam ke, anak siapa-siapa pun. Tak, ada kau nakal? Ada ke dia tak baca? Dia mau kata, oh, ustaz tu tak baca juga kali. Doa ni pasal tu anak dia lopak dekat pada orang lain. Naik atas meja nah. Lah, tulis. Tulis makna dia. Maksud dia nya lam yadurruhu bukan makna syaitan tak kosek. Ada yang kosek, ada yang nakal. Tapi akhlak dia tak sampai peringkat terkeluar daripada agama. Maknanya mungkin nakal. Mungkin ada benda-benda yang kurang elok. Tapi insya-Allah budak ni tak sampai peringkat syaitan boleh keluarkan dia daripada Islam. Nah, itu penting. Karena itulah bagi orang yang nak kahwin, salah satu pada doa yang dia kena baca doa ni. Sebab ini benteng yang kukuh untuk menjaga zuriat yang solehah. Benteng kukuh, jangan duk main-main. Sebab itulah kita duk bagi kitab Perisai Muslim. Nah, dalam handphone pun ada Perisai Muslim. Kalau tak ingat kat buka telefon baca. Nah. Bini kata berapa tu bab? Duk main WhatsApp dah. Bukan WhatsApp ni cari doa Perisai Muslim weh. Nah. Lepas pada tu insya-Allah syaitan tak kacau. Kita selamat. Anak kita juga selamat insya-Allah. Penting tak penting doa ni? Sangat penting. Sangat penting. Sesalah kita insya-Allah kita akan tengok lagi lah, banyak lagi adat-adat perkahwinan yang belum disebut. Jadi kita akan sambung tengok ni. Nombor 8. Nombor 8. Suami dia panggil babu mula'abatir rajuli imra'atah wa mumazahatihi laha wa lutfi ibaratihi ma'ha. Suami hendaklah bersenda gurau dengan isteri. Jadi suami jangan duduk kerah macam tunggu kayu gitu dengan bini. Ada setengah suami ni backing sangat. Allah, kalau dengan bini nyom kecek macam hamba abdi dia. Nah, kalau kecek dengan pelayan kedai kopi juga lembek ya kecek. Nah, dia masalahnya kadang-kadang bini kata, no, panggil pokmu, no, pokmu nak pakai apa? Dia apa sengih tengok, ikut aku nak pakai apa? Dia pergi kedai kopi, bear, nak pakai apa bear? Nah, jadi lembek orang tua apa? Nah, ini masalah. Jadi isteri kena panggil baik ke suami. Abang, ikutlah. Ayang, kalau nak lapor dipanggil dua kali tak pagi, ayam. Duduk main wasak kuat ni. Kita panggil mula abah, maknanya suami kena berinteraksi dengan baik dengan isteri. Tengok hadis. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda kepadaku waktu Jabir tadi. Ingat tak? Hadis tadi Jabir beritahu dia kahwin. Nabi kata barakallahu alaika. Allah Taala bagi berkat pada kamu. Kemudian Nabi tanya dia, tazawwajta bikran am sayyiban? Jabir, mu kahwin dengan perempuan dara ke janda?
Qultu, tengok kitab tu. Qultu tazawwajtu sayyiban. Saya kahwin dengan orang yang sudah janda. Sudah berumur. Maka Nabi kata, "Halla tazawwajta bikran tula'ibuha wa tula'ibuka." Nabi kata, "Mengapa kamu tak kahwin gadis anak dara yang kamu boleh bergurau-gurau dengan dia dan dia boleh bergurau denganmu?" Tapi Jabir ni dia ada masalah sebab ayah dia mati. Tulis itu. Kenapa Jabir kahwin dengan wanita yang sudah berumur? Sebab waktu ayah dia mati, dia anak tua, hak nak jaga adik perempuan dia ramai. Mana kalau dia nikah dengan budak-budak juga, adik-adik ipar ni tak hormat ke kakak ipar. Mata saya aku ya, ajak main selambut sekali. Jadi payah nak jaga. Sebab itulah Jabir radhiyallahu anhu, dia pergi kahwin dengan orang yang sudah berumur. Jadi budak-budak ni, adik-adik dia ni hormat ke kakak ipar. Wadah. Maknanya ada maslahah lah situ. 781 kami riwayatkan dalam kitab At-Tirmizi dan Nasa'i. Kami riwayat dalam At-Tirmizi dan Nasa'i daripada Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi." Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa wa altafuhum li ahlihi. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya dan paling lembut muamalahnya bersama dengan isterinya. Kita dengan isteri jangan duduk beke-beke, lembut-lembut, jangan duduk cakap macam Malik Zabaniyah kata orang, dah kecek molek. InsyaAllah kita akan sambung lagi, siri akan datang, adab suami ketika bercakap dengan keluarga isteri. Dah jadi natua ke, kena hormat kepada ayah mertua. Kemudian boleh anak dah pula dah zikir ketika bersalin, boleh baby. Kemudian tahnik, insyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.